ke stadion Merang Bos. Dan kali ini sangat ketuk berganti dari gawang dari Jabatung kembali saudara Salvo. Kita saksikan inilah pemain dengan tipikal tendangan Lambung yang cukup handal, umpatan Lambung yang diberikan dalam pertandingan sering kita saksikan saudara Salvo dalam aksinya memberikan bola dalam umpatan Lambung cukup handal dan mampu bersihkan bola. Kita saksikan sama luar biasa spinning dari Sonakarno memposisikan bola tadi cukup kencang keras masuk ke gawang saudara Musa. Apa yang terjadi? Berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan kita untuk tetap semangat dan kalah menang itu sudah hal biasa dalam suatu pertandingan. Namun kita tetap memperingat persahabatan kalau menang sudah hal biasa. Bola pisang tadi. Oke, kali ini sang eksekutor dari Bosima, pemain yang dalam fisik yang sangat kuat seperti dalam pertandingan beberapa hari lalu kita saksikan di mana Bosima sudah bermain dalam full time. Saudara Oke masih tetap kuat dalam bermain dan kali ini akan dilakukan. Sekali drop dari seorang Kentus yang hampir saja menggagalkan tendangan dari seorang Oki tadi, namun masih masuk karena terlalu kencangnya dari tendangan. Apa yang terjadi? 1, 2, 3 dan nampaknya tendangan-tendangan dari kedua tim belum ada yang gagal. Passing ke depan sedikit tepuk tangan. Ada yang menyebutkan nah ini sudah teguh. Kita memasukkan bola. Apa yang terjadi? Ya, teguh pemain yang sangat muda dari bola. Kembali maju. Sujud syukur dilakukan oleh saudara teguh. Menyamakan kembali gol. Musa. Terakhir, ada kita ini persiapkan diri menyambut
mencabut kemenangan dari ketua tim. Manakah yang keluar? Kedalaman sama ini sih. Yang terakhir dia, Miki lah. Sudah terang. Terakhir dia. Dan nafas antusias dari penonton mencoba menyaksikan jalannya adu penalti cukup tegang. Mari saudara Cadok lakukan tegangan. Cadok. Dilakukan oleh pemain-pemain dari Bosima, oleh supporter dari Bosima, dan ucapan selamat diberikan oleh Gunung Sari. Kita yakin kita bersama kita bisa. Dan ini dibuktikan untuk tim Gunung Sari yang sudah bermain dalam laga Gunung Sari Cup 2020. Anak-anak kita yang punya bakat baik dari arah utara ada Persisom atau Aisyah, ada Persipura dari Persipon, Jakagung, kemudian ada dari Bosilma, kemudian Kodang Wangi. Terima kasih yang setinggi-tingginya dan luar biasa atas partisipasinya. Dan juga tidak lupa kepada sponsor yang telah mendukung jalannya pertandingan. Mudah-mudahan kebaikan Anda, keikhlasan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan usaha Anda untuk kedepannya mudah-mudahan Gunung Sari bisa kembali. Ya, bola yang satu mohon semangat untuk kawan-kawan kita semuanya. Jangan menyerah, jangan puas dengan hasil yang telah diraih. Tantangan untuk Gunung Sari tentunya. Panitia untuk selanjutnya ini acara bagaimana panitia? Untuk acara selanjutnya kedua tim tetap nanti berbaris seperti di saat bertanding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan adanya kegiatan olahraga sepak bola di lapangan Kaligodok. Tidak ada aral suatu apapun. Selama pertandingan sepak bola antar RT, itu antar RT, alhamdulillah sudah dilaksanakan, tidak ada alangan suatu apapun. Alhamdulillah ini tahun 2020, tapi itu belum memberi izin, belum menjadi maju. Karena apa? Ini menjadi Gunung Sari Bersatu, tidak ada sebelah
barat, timur, selatan, utara itu campur. Makanya itu saya mengapresiasi kepada teman-teman DPRD, saya prioritaskan untuk pembangunan lapangan desa Gunung Sari. Dan alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi. Sebenarnya dulu lapangan peresmian dengan kompetisi, tetapi karena ada corona baru hari ini kita bisa melaksanakan untuk semuanya. Maka dari itu pesan saya kepada panjenengan, panjenengan masih muda, saya kebetulan juga pernah menjadi seorang motivator. Pesan saya adalah jadilah pemuda yang berani bermimpi dan siap untuk mewujudkan mimpi. Yes. Dan hari ini kita pemuda Gunung Sari sudah membuktikan bahwa kita semua adalah kepada para pahlawan kita yang telah gugur dahulu kita. Untuk Anda panjenengan muda-mudi silakan, jika ada minat untuk mengikuti, datang ke balai desa waktunya setelah Isya. Kita akan bersama-sama melakukan doa bersama kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Terima kasih kepada tim Kosima, tim Jagagung yang telah luar biasa sore ini bermain sportif, memberikan tontonan yang menarik untuk kita saksikan. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita kembali bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan seperti sekarang ini dengan suasana yang lebih meriah, hadiah yang lebih banyak lagi, dan tentunya tim yang mengikuti lebih banyak lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan selama saya memberikan komentator selama Gunung Sari Cup berlangsung. Segala kata-kata saya apabila ada yang menyinggung dengan sungguh-sungguh, saya tidak sengaja menyinggung perasaan Anda, hanya sebuah kata-kata untuk merapikan suatu pertandingan. Demikian, mohon maaf segala kesalahan. Sampai jumpa tahun depan, berbahagia kita berikan umur panjang dan kesehatan. Selamat sampai tujuan, selamat pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen-momen terakhir yaitu kemeriahan para sponsor. Merangas. Ada travel ke Bandung, ke Bulan. Ada tolong. Satu, dua, banyak mau ikut potong gak itu? Buset, kita, kita. Pada nih, pada nih, kondisi.